Iya bang, Rum udah selesai ngobrolnya sama emak tadi. Assalamualaikum. Rum! Bang Robi, nyesel banget udah putusin abang, bang. Lu makin tersiksa sekarang. Lu bener-bener gak nyangka, bang. Kalau ternyata hubungan kita bener-bener terputus. Karena Bang Robi ada perempuan lain. Ternyata bukan cuma Rum kan bang yang ada di hati Bang Robi. Tapi ada yang lain juga. Ya Allah. Kenapa masalah bisa datang bertumpuk seperti ini? Berikanlah hamba kekuatan untuk menghadapinya ya Allah. Kayaknya kagak jadi ngaji kali ya ibu-ibu. Ya mungkin si Ru masih rebet soal itu kejadian sama orang tuanya, terutama bapaknya kali ya. Maka itu ibu-ibu, kita semuanya doain keluarganya Haji Muhyiddin biar kembali tentram, damai. Yeah, mudah-mudahan keluarganya dapat hidayah dengan kejadian itu. Iya, yeah. Kalau gitu ibu-ibu, kita doa sama-sama ya bu. Ayo doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Robi, mudah-mudahan Haji Muhyiddin dan sekeluarga selalu diberikan hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita semua selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim wa amin amin ya rabbal alamin. Terus sekarang kita ngapain lagi nih? Kan kita udah jauh-jauh ke sini, masa kita pulang lagi sih? Ya ibu-ibu ya. Iya betul. Gimana kalau Umi aja yang ngegantiin Ustazah Rumana? Betul. Mumpung ada Ibu Miriam di sini. Ibu-ibu, alhamdulillah kalau ayah dikasih kepercayaan. Tapi ayah sama sekali nggak punya persiapan. Pelan-pelan aja kali, Umi. Gak apa-apa kok. Iya, tapi ayah takut apa yang ayah sampaikan nggak sesuai dengan syariah agama. Jadi nanti-nanti aja ya. Tapi ibu-ibu, kalau ibu-ibu pada masih mau di sini, gimana kalau kita yang ngobrol-ngobrol aja? Setuju ibu-ibu? Ngobrol-ngobrol soal apa Bu Mariam? Ya, kita kan bisa ngomongin masalah anak ayah yang lagi sakit atau tentang penyakit-penyakit di musim ini atau Ibu Rudi ya, kan lagi hamil, kan bisa cerita ke kita-kita semuanya. Gimana, Mak? Iya. Boleh tuh. Ya berbagi pengalaman lah ceritanya gitu ya Bu ya. Rob nanti berhenti di situ aja ya Rob. Aku mau naik taksi aja dari situ, nggak apa-apa. Jangan deh, aku antar sampai kosan aja. Jangan Rob. Iya, soalnya sudah malam ini. Rob, aku mau ngomongin soal Rumana. Sebenarnya perasaan kamu sama dia gimana sih? Kok kamu nanyanya gitu sih? Kan kamu tahu sendiri. Ya enggak, abis aku lihat-lihat dari cara dia ngeliatin kamu, dia tuh masih sangat mengharapkan kamu, Rob. Bisa kebalik, Rek. Sepertinya dia sudah tidak mau lagi sama aku.
justru aku sangat berharapkan dia. Ya kalau gitu, seharusnya kamu memberanikan diri untuk mengutarakan perasaan kamu yang sesungguhnya dong, Rob. Saya sudah berusaha, Re. Berulang kali. Tapi kamu lihat sendiri kan, dia terus menghindar. Saya juga nggak tahu sebenarnya masalahnya apa. Iya juga sih. Cuman sayang aja karena kalian sebenarnya saling mencintai tapi harus putus kayak gitu, Rob. Kalau saran dari aku, lebih baik kamu coba deketin Rom. Karena aku yakin Rumana pun masih sangat mencintai kamu, Rom. Siapa ya malam-malam ini ngontok pintu orang? Kebangetan banget, ganggu aja nih. Dulu ngapa? Ganggu banget nih, mau tidur gak? Apaan lu? Mau diapain gua? Apa mani? Lu mau bawa kemana gua? Diam aja, gua gak bisa pulang nih. Gak ada urusan, lu mau pulang kek, mau kagak kek, gak ada urusan. Ntar anak gua rumah nama, Umi gak tau nih kemana gua. Ingat. Lu, Mut. Lu ngapain gua begini, Mut? Kok tahu sih kalau gue? Lu mau tukar kek? Mau ganti suara kek? Gua tahu siapa lu. Lu berani amat ya, kurang ajar lu. Lu gini abang lu. Dah, lu sebanyak cincong, dah. Ikat lagi dia. Udah. Tolong, Mut. Diam. Sekarang lu ambil obat bius, cepetan. Siap. Mau ngapain gua dah kesok obat bius? Mut, tolongin abang, Mut. Tolong, biar kagak kerasa sakit, Ji. Tenang aja, jangan panik. Santai. Masya Allah, lu mau potong kuping gua? Nah, itu tahu, Ji. Ngapain nanya? Kurang ajar lu ya. Lu pasti sama Sulam nih ya. Sialan banget tuh si Sulam tuh. Cuma pura-pura doang dia bebasin gua. Tapi ternyata dia penasaran. Mau bantai kuping gua juga. Ji. Justru gua ini penasaran sama si Sulam. Jadi gua begini sama lu. Bohong lu, bohong. Lagian lu udah kebanyakan dosa, lu tahu. Bener, potong deh, potong. Tenang aja, Ji. Mau yang sebelah mana? Kanan, kiri, atau dua-duanya nih? Dar. Mut, tolong abang lu, Mut. Atu aja, Dar. Aduh. Yang penting rapi, biar ngobrasnya gampang. Tolong, Mut. Abang lu nih, Mut. Kagak ada ampun-ampun buat abang. Tolong, Mut, lu. Kali gua, lu, Mut. Tolongin abang, Mut. Tenang, ini baru setengah. Setengah lagi. Dar, dikit-dikit nyesetnya. Oke. Jangan potong, Mut. Abah cuma mimpi kan? Udah.